Anggota DPRD Kalteng, Tommy Irawan, mengungkapkan saat reses beberapa waktu lalu ke Kabupaten Kapuas. Pihaknya menerima aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Basarang terkait harapan adanya dukungan Pemda terhadap pengembangan usaha perikanan. Harapan dukungan itu yakni disampaikan oleh kelompok pembudidaya ikan yang ada di desa-desa di sana. Terkait bantuan, yang diharapkan yakni masyarakat menginginkan pengadaan mulai dari benih ikan sampai penyediaan bahan baku pembuatan pakan ikan mandiri oleh pembudidaya ikan. Selanjutnya, masyarakat di Desa Bunga Jaya juga meminta dukungan pemerintah agar dapat memberikan bantuan pengembangan kolam terpal untuk budidaya ikan air tawar. Dan hal ini sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Tidak hanya itu, Tim PKK Desa Lunuk Ramba ada juga menyampaikan aspirasi ke pihaknya yang mengharapkan dukungan peralatan kerajinan tangan maupun peralatan mikroindustri seperti pembuatan keripik, selain nanas dan peralatan untuk ternak lebah kelulut. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sapi TV mengabarkan.